Terima kasih untuk keenam finalis kita yang sudah mempersembahkan satu tembang solawat Rahman Ya Rahman. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Dan kami persilahkan kepada segenap dewan juri yang kami hormati. Ada Al-Mukarram Bapak Kiai Mashhadi Khulafi untuk bisa menempati di kursi panas penjurian. Kemudian ada Ustadz Ahmad Khairul Muna. Kami persilahkan untuk bisa menempati kursi juri di malam hari ini untuk segera menilai para keenam finalis kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pastinya semua finalis punya penampilan yang sangat bagus, punya kriteria suara yang sangat mumpuni. Yang pastinya saya minta pendapat, bagus semua apa tidak pesertanya? Bagus, bagus semua ya. Ini pasti dewan jurinya sangat bingung karena untuk memilih 1, 2, 3 dari keenam finalis tersebut untuk bisa meraih juara 1, 2, 3 di malam hari ini. Yang pastinya silakan untuk dewan juri kita untuk bisa menempati kursi tempat duduk yang sudah tersedia di sebelah barat. Ada Al-Mukarram Bapak Kiai Mashhadi Khulafi dan Al-Mukarram Adinda Ustadz Ahmad Khairul Muna ya. Kan masih muda jadinya Adinda. Oka Kanda karena udah punya Adinda di rumah. Oke, semua masih tetap semangat ya. Semangat. Mana teriakannya masih semangat? Langsung kita mulai. Kita tunggu dewan jurinya duduk dulu. Dewan juri, ayo. Ustadz Ahmad Khairul Muna. Dan juga Ustadz Cipto ternyata yang hadir ya sebagai dewan juri bintang tamu. Silakan Ustadz Cipto. Wow, keren pakai jas abu coklat gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Tuh histeri semuanya, silakan. Selama ini masih ada dua dewan juri yang sudah duduk di bangku di kursi panas juri ya. Para banser, terima kasih ya sudah bisa membantu acara pada malam hari ini, bisa kompak ya. Tetap teguh dan amankan Nahdlatul Ulama kita. Semoga tambah jaya, tambah maju, tambah aman Indonesia kita. Amin. Oke, setelah dewan juri sudah duduk, kita akan panggil peserta yang pertama dalam lomba Grand Final. Sebentar, Rizky Ramzi akan memberikan informasi. Terima kasih untuk Rizky Ramzi. Ya, keren ya namanya sekarang ya, Rizky Ramzi. Tapi kayak Harry Potter ya. Ternyata saya sudah mendapatkan informasi dari panitia Laskar BBM. Peserta yang nanti akan hadir akan mengambil undian, ya. Di halaman berapa dia akan membaca, dan juga yang kedua, peserta ini akan melanjutkan Maulid Simtuturon yang dibaca oleh dewan juri dan melanjutkannya untuk para peserta. Nanti kita tunggu penampilan dari satu persatu gitu ya Mas Rizky ya. Terima kasih ya, bisa mendampingi saya atau mau di situ aja? Di situ aja boleh, di sini juga boleh, nggak apa-apa, kita bersama-sama. Kita akan panggil yang pertama. Inilah peserta pertama kita dalam lomba Grand Final pembacaan Maulid Simtuturor. Yang pertama adalah Afifuddin. Silakan untuk saudara Afifuddin untuk bisa mengambil terlebih dahulu nomor undian dari dewan juri, nanti bisa dibuka halaman berapakah yang akan dibaca dari peserta pertama kita. Ada Mas Afifuddin. Tepuk tangannya mana buat peserta pertama kita? Ayo, biar sambah semangat di malam hari ini. Silahkan, Mas Afifuddin dipilih mic-nya untuk Anda. Oh iya, saya juga duduk. Mas Afifuddin dapat undian dengan halaman kitab Simtuturor halaman berapa? Pasal terakhir. Pasal pakainya ya. Pasal terakhir. Silakan untuk Mas Afifuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad intasafa sallallahu alaihi wa sallam min mahasin al-akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq kana sallallahu alaihi wa sallam sanan nasi khuluqan wa khalqan وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وجاب إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة خلاقه الهيبة والقوية التي ترتعد بنيا فرائص الأكوياء من البرية ومن نسر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأنف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أزين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز كن تعالى مزدها أخذت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك إنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدي الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oke, tepuk tangannya mana? Mas, siapa namanya? Mas Afifuddin. Coba buka fasal setelah Wahina. Buka fasal setelah Wahina. Thumma innahu. Sudah ketemu belum? Sudah. Tak bacakan nanti dilanjutkan ya Mas, Mas Afia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Thumma innahu sallallahu alaihi wa sallam ba'da an hakamat al-qudratu bidhuhurih وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانته هذه الذات. لنجدكم. فنفد الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق العديمة بأن أولى بتربية هذا الحبيب وحضانة سيدة حالمة وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها. Oke, cukup. Barusan lagu apa Mas Afif? Dengan magam apa? Hijaz. Yang pertama tadi apa? Oh, yang pertama. Nahwan. Aduh, salah. Yang tadi itu Jiharkah. Ya. Oke, untuk penguasaan lagunya udah lumayan bagus. Ayo. Tinggal ditingkatkan lagi untuk pembawaannya lebih tenang. Lebih teratur ya pembawaannya. Oke, dari saya mungkin itu cukup. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, nih ada 3 juri. Baik, assalamualaikum Mas Hafidin. Waalaikumsalam. Hafifuddin ya, oh maaf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari saya. Mungkin ini menurut saya untuk penguasaan apa materi apa fasolnya sudah tadi walaqodid sudah mulai tenang, tinggal hafalannya juga sudah mulai bagus. Kemudian yang perlu diperhatikan sama ya, yaitu tentang penguasaan lagu tadi sempat ada beberapa fals yang perlu diperbaiki lagi. Ada 2 kali saya lihat tadi ada 2 kali fals ya. Mungkin itu saja dari saya mungkin. Juri yang ketiga silahkan untuk bisa mengomentari. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kayak di tipi-tipi ya. Mas Afifuddin, sedikit tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Jenengan itu terlalu fokus kepada lagu. Jadi kalimat-kalimat yang dibaca itu sudah jelas, namun kita di sini kan menilai makharijul huruf. Di situ jenengan kurang memperhatikan makharijul huruf. Terlalu fokus pada lagu, tapi lagunya sudah bagus. Namun penting bagi peserta lain juga
mahrajul huruf harus diperhatikan, terus lagu dan juga adab. Terima kasih, Mami Sati. Terima kasih untuk ketiga dewan juri kita. Tepuk tangannya buat peserta pertama kita, ada Afifuddin. Silakan Mas Afifuddin, sudah menampilkan yang terbaik. Mas Afifuddin sebentar, asalnya dari mana? Mohon maaf, pakai mic ya. Asalnya dari mana? Paninggaran. Paninggaran, Paninggaran ini mana? Sawangan. Sawangan, ya Allah, halal bihalal gak ngundang ya. Ngundang ya. Kalau memang nanti bisa jodoh bersama BBM dan bisa menjuarai pada malam hari ini, kita berdoa ya semoga yang terbaik buat Mas Afifuddin, dan silakan bisa kembali ke belakang panggung. Matur nuwun.